dipersembahkan oleh, didukung oleh pemirsa. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Ketua Tim Koordinasi Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku tidak kaget dengan manuver putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ditemui di Malang, Jawa Timur, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah tak mau banyak berkomentar terkait Gibran yang maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua Tim Koordinasi Pemenangan Pilpres PDIP itu mengaku tak kaget jika putra sulung Presiden Jokowi itu berbelok dan bersedia menjadi calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju. Basarah menyerahkan kepada masyarakat soal penilaian terhadap sikap kader PDIP tersebut dalam menentukan arah politiknya. Ia juga tidak merespon soal apa sikap partai terhadap Gibran. Ternyata mau disambut seperti ini. Kami mengatakan masyarakat Indonesia untuk memberikan penilaian terhadap apa yang terjadi dalam dinamika politik nasional kita. Pak, kaget Pak? Enggak kaget. Politik bagi kami satu hal yang apa yang biasa-biasa saja yang harus kita jalani dengan penuh kegembiraan. Ada pesan Pak buat Mas Gibran? Saya kira gitu ya komentar dari kami ya. Oke, saya kira itu aja dulu komentar dari kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.